3. 4 kali 2 berapa, Pak? 4 kali 2 ya? Oke, kita coba. 4 dikalikan dengan 2. Kira-kira berapa ya? 4 kan berasal dari 4 di kuadratan. Oke, kalau akar ada kuadrat. Kalikan dengan akar, 2-nya juga di kuadratin. Nah, sekarang kita menjadi bentuk berpangkat. Jadinya, kalau 4, pangkatnya berapa? 2. Kemudian, di sini ada akar-akarnya berapa ini? Per? 2. Dikalikan dengan, ini berapa? 2. Pangkatnya berapa? 2. Pangkatnya? 2. Per 2. Nah, 4-nya, kita perkecil basisnya. 4 itu berasal dari berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2. Oke, jadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan? 2 per 2. Dikalikan dengan? 2 pangkat 2 per 2. Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya di? Kali. Jadinya 2 pangkat 2 kali 2? 4 per 2. Dikalikan dengan 2, pangkatnya berapa? 2 per 2. Nah, kalau ada perkalian, basisnya sama, pangkatnya diapain? Tambah. Ditambah, jadinya 2. Ini kan berapa nih? 4 per 2. 4 per 2 ditambah dengan? 2 per 2. 2 per 2 jadinya berapa? 2 pangkat 4 tambah 2? 6. 6 per? 4 2. Jadinya 2, 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, gitu. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Jadi 4 bagi 2 jadi adalah? 8. 8.